Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman yang dari arah Bogor dan sekitarnya. Saat naik KRL dan tiba-tiba teman-teman kaget, kok biasanya dari bawah, di bawah sana ya, sekarang peronnya di atas, dan takut bingung atau gimana. Nggak usah bingung, tonton video saya sampai habis. Nah, saat kalau teman-teman baru pertama, sebaiknya teman-teman melihat-lihat dulu nih. Nah, biar kita bisa tahu, ini bagus banget peron atas stasiun Manggarai. Jadi saat teman-teman baru turun dari KRL, di sini juga teman-teman dikasih pilihan untuk turun ke bawah. Itu bisa melewat tangga manual, tangga berjalan, ataupun bisa naik lift. Oke teman-teman, nih saya kasih lihat dulu petunjuk arahnya, karena di sini juga sudah sangat lengkap, selain banyak bapak petugas yang bisa ditanyakan, dan petunjuk arah juga di sini sudah sangat banyak. Nah teman-teman bisa lihat di sini Bekasi, Cikarang, Tanah Abang, Duri, Kampung Bandan, Jatinegara, bisa turun lewat tangga manual di sini. Nah, kalau saya akan mencoba naik tangga berjalan yang ada di sebelah sana. Yang lift pun di sana juga terlihat, di sana itu adalah lift. Nah, teman-teman nanti setelah di bawah itu tinggal bisa memilih untuk melanjutkan kemana, apakah ke Jatinegara, ke Tanah Abang, ataupun menuju ke stasiun Cikarang. Di sana juga nanti banyak papan petunjuk arah. Oke, langsung aja kita turun dulu. Nah, di tengah sini itu bahasain sangat bagus dan sangat mewah dan sangat nyaman sekali, bersih sekali ya. Banyak tersedia papan petunjuk arah. Oke teman-teman, sambil menonton video saya jangan lupa dikasih komentar, like, dan di subscribe video saya. Ataupun teman-teman belum paham ataupun ingin dibuat tutorial, bisa mengisi kolom komentar seputar komuter lain. Insya Allah akan saya jawab dan akan saya buatkan tutorialnya. Oke, di sini di peron bawah juga sama seperti di atas tulisannya ya. Nah, jadi petunjuk arahnya emang ke bawah sini. Nah, kalau teman-teman mau ke peron 4, ke peron 5, peron 1, 2, 3, nah silahkan belok ke sebelah kiri. Dan di tembok sana juga sudah banyak tulisan yang sudah sangat jelas. Jadi teman-teman bisa memilih mau kemana arah transitnya, arah tujuannya lagi. Di sini sudah banyak pengumumannya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.